Alam telah menganugerahkan beberapa spesies dengan bagian tubuh yang mampu menunjang kemampuan bertahan hidup yang menakjubkan. Mau itu bertahan hidup untuk mencari makan, bertahan dari serangan musuh, atau bertahan hidup dari alam itu sendiri. Namun, di beberapa spesies lainnya, bagian tubuh ini kadang malah menjadi penyebab kesulitan mereka. Bahkan, kadang menjadi penyebab kematian mereka. Ini adalah babi rusa. Babi rusa adalah marga binatang yang termasuk dalam kerabat babi liar. Babi ini memiliki ciri-ciri taring panjang yang mencuat dan melengkung di atas moncongnya. Mereka hidup berkelompok di sekitar daerah rawa-rawa dan semak-semak. Mereka mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang harinya. Namun, pada babi jantan, taring ini tumbuh lebih panjang daripada babi betina. Taring panjang ini terus tumbuh dan membungkuk ke arah kepala mereka. Dan tidak jarang pula, taring ini terus membesar dan mulai masuk ke tengkorak mereka. Dan untungnya, babi rusa ini bukanlah benar-benar keluarga rusa. Taring yang panjang ini bukanlah senjata seperti tanduk rusa yang begitu keras dan kuat. Taring ini cukup rapuh. Dan dalam sebagian besar waktu, taring ini akan pecah sebelum mencapai tengkorak. Hewan selanjutnya adalah Ovis canadensis. Ovis canadensis atau domba tanduk besar adalah spesies domba liar asli Amerika Utara. Berat tanduknya bisa mencapai 14 kg. Tanduk ini mereka gunakan sebagai senjata untuk melindungi diri dari pemangsa. Selain digunakan untuk melindungi dari pemangsa, tanduk ini juga mereka gunakan untuk memperjuangkan wanitanya. Meski penampilan mereka terlihat agung dengan tanduknya yang gagah dan kuat, namun kadang nasib mereka cukup begitu tragis. Karena tanduk ini terus tumbuh seiring usia mereka terus bertambah. Dan beberapa dari mereka memiliki tanduk dengan arah tumbuh yang salah. Hingga tanduk ini mulai menusuk wajah mereka sendiri. Menusuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Sehingga tusukan dari tanduk ini menimbulkan infeksi. Dan akhirnya, membawa mereka kepada kematian yang perlahan dan sangat menyakitkan.